kan kokoh. Jadi kalau dalam pengiriman pihak apa pengirim itu mau putar mau banting, jasnya tidak akan bergoyang. Hai Sobat Fanly, kita ketemu lagi dalam video Sobat Bertanya Fanly Menjawab. Kali ini agak unik. Kenapa? Karena Sobat saya ajak berkunjung di ruangan divisi khusus persiapan dan pengiriman Fanly.com. Jadi produk Fanly yang secara online yang sudah siap akan dikirim. Kalau Anda sudah melihat video saya sebelumnya yang tentang tahap-tahap Fanly.com, ini adalah tahap yang keempat di tempat ini. Yuk, mari kita lihat ya. Jadi Sobat Fanly, tahap ini khusus untuk yang online ya. Ya, jadi seperti ini. Pertama kali setelah produk Anda selesai dari produksi, kalau yang Fanly yang biasa langsung dibawa ke marketing untuk dicobakan pada customer. Tapi karena Anda jarak jauh, maka Anda ada satu lagi quality control yang khusus ya. Nah, ini Anda diwakili oleh Pak Lim. Nah, ini staff kami yang paling senior. Sudah puluhan tahun Pak Lim ya. Nah, dari rambutnya udah kelihatan kan? Ya. Dia mewakili Anda customer. Jadi meskipun dengan produksi dinyatakan oke, setelah melewati QC produksi, sebelum dikirim online, Pak Lim ini tugasnya mewakili Anda sebagai customer. Ya, detail-detailnya apakah sudah betul-betul sesuai dengan standar Fanly atau sesuai dengan permintaan customer ya. Ini. Nah, setelah Pak Lim menyatakan oke, maka selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini sedang di foto. Ya, sedang di foto untuk apa? Produk yang jadi dan di foto ini itu agak miring nih kayaknya. Ya. Yang di foto ini adalah untuk dilaporkan kepada Anda. Ya, ingat kemarin tahap yang keempat, setelah jadi kami laporkan, lalu bila Anda sudah setuju dengan produk ini, Anda bisa melunasi pembayaran. Dan setelah Anda melunasi pembayaran, nah, selanjutnya produk Anda akan di-packing untuk dikirim. Ya, seperti ini. Ini siap dikirim ke mana? Mas Agung ini. Ke mana ini? Ke Manado atas nama Pak Rianto ya. Oke, saya bongkar sedikit nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman Sobat Fanly, mumpung Anda mampir di sini. Ya, lihat. Box untuk yang .com khusus ya, hardcover dengan ukuran yang sudah kami pikirkan untuk apa? Anda lihat ke sini. Supaya jas Anda terjamin tetap bagus ya. Ukurannya semua persis dan lihat di sini ada beberapa. Ya, tentu surat jalan ya. Lalu hanger kami masukkan di dalam ya. Hanger ini bagian gantungan kami pisahkan. Ada hanger yang masih itu. Nah, nah nanti untuk dirakit seperti ini ya. Jadi ini supaya tidak mengganjal kami letakkan di sini. Lalu di dalamnya juga ada hanger untuk celana ya. Saya angkat ya Gung ya. Oke. Ini saya bongkar nih, biar dia repot, nggak apa-apa. Ya, nah ini untuk jasnya. Di dalam ada semua. Ini kebetulan yang ke Manado ini dia juga pesan kemeja. Ini ada celana, rompi dan dasi. Ya, oke. Lalu kami beri juga cover. Ya, cover ini karena nanti untuk Anda gantung, Anda simpan di sana. Dan yang menarik, pita ini bukanlah sekedar hiasan, tapi kami rancang supaya ketika semua nanti dimasukkan, kita masukkan lagi ya. Nanti dirapikan ya, Mas Agung ya. Ini sekedar untuk saya perlihatkan ke Sobat Fanly. Oke. Nah, setelah nanti kita masukkan begini, dan ini kita cover lagi, lalu ini diikat. Kondisinya akan kokoh. Jadi kalau dalam pengiriman pihak apa pengirim itu mau putar mau banting, jasnya tidak akan bergoyang. Ya. Nah, oh ya, satu lagi. Untuk Anda juga mendapatkan satu buku khusus petunjuk jas dari Fanly.
ya di sini ada cara pakai, cara perawatan. Jadi meskipun Anda tidak datang ke showroom kami, Anda tetap akan diberi petunjuk bagaimana cara Anda memakai jas dengan benar, ya. Nah, setelah ini di packing, lalu akan di pack yang terakhir, ya, yaitu ini. Ya, akan dibungkus lagi dengan bubble plastik, dengan dibungkus dengan kertas, ya. Lalu diberi alamat, ini mau kemana, Mas Andri? Ke Papua, ya, ke Papua. Nah, setelah ini sudah ya. Nah, menjadi begini, ini sudah siap dikirimkan. Ya, ini sudah siap dikirimkan. Tuh, ya, dia akan kokoh sekali, ya. Nah, setelah sampai dikirimkan ke Anda, tolong Anda langsung pakai, Anda coba. Nah, kenapa? Kita akan terus keeping touch sampai Anda betul-betul puas. Kami beri batas waktu 1 minggu sejak Anda menerima barang itu, ya. Nah, dengan demikian semua keunggulan rumah mode friendly ini bisa Anda nikmati secara jarak jauh, secara online. Itu bedanya pelayanan friendly.com dengan pembelian jas jadi secara online, sangat berbeda. Dan bila Anda merasa terbantu dengan video ini supaya lebih banyak orang yang menikmati, silahkan subscribe, like, atau bahkan kasih komen, kontak WA kami, semuanya dengan gratis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.